illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh warga masyarakat Desa Bujeng, Desa Ngembe, Desa Kenok, Desa Sidowaya dan Desa Gunung Sari. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Bujeng, Kenop, Ngembe, Sidowaya, Gunung Sari dan seluruh anggota BPD. Bapak-bapak Mustika, tokoh masyarakat yang saya hormati, sahabat saya anggota DPRD Gus Muawi dan Bapak Haji Arifin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, saya bacakan surat keputusan atau surat kesepakatan bersama hasil dari pertemuan mulai pagi dan sampai surat ini ditandatangani pada jam 12.30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kesepakatan. Saya ulangi, surat kesepakatan pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Oktober tahun 2019 jam 12.30 WIB telah diadakan pertemuan atau rapat bersama untuk menerima pengaduan masyarakat tentang tercemarnya sungai yang berada di Desa Bujeng oleh limbah beberapa perusahaan atau pabrik. Yang pertama, PT Inaco perusahaan jeli. Dua, Setia Pesona Cipta pabrik kopi susu. Tiga, BHS Tech Sarun. Empat, PT CS2 Pola Sehat Teh Belah. Lima, dan perusahaan lain di sepanjang Sungai Wangi Kecamatan Pandaan yang membuang limbah cair melalui Sungai Tanggul Desa Bujeng. Pertemuan ini dihadiri oleh satu, Muspika Kecamatan Beji, perwakilan DPRD Kabupaten Pasuruan. Tiga, Kepala Desa Bujeng beserta empat kepala desa wilayah terdampak. Desa Ngembe, Kenop, Sidowaya dan Gunung Sari. Lima, tokoh masyarakat Desa Bujeng. Enam, tokoh pemuda Desa Bujeng. Tujuh, perwakilan perusahaan dimaksud. Dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari pertemuan tersebut dan disepakati hal-hal berikut. Yang pertama, melarang perusahaan PT Inaco Jeli, Setia Pesona Cipta pabrik kopi susu, BHS Tech pabrik sarung, PT CS2 Pola Sehat Teh Gelas, dan perusahaan lain di sepanjang Sungai Wangi Kecamatan Pandaan yang membuang limbah cair melalui Sungai Tanggul Desa Bujeng yang menyebabkan kotor, bau dan rasa terhitung sejak surat kesepakatan ini ditandatangani. Dua, PT CS2 Pola Sehat Teh Gelas selama satu bulan terhitung sejak surat kesepakatan ini ditandatangani tidak boleh membuang limbah cair ke Sungai Tanggul Desa Bujeng. Ketiga, dalam satu bulan masyarakat terhitung sejak tanggal hari ini ditandatangani, masyarakat tidak boleh melaksanakan aksi unjuk rasa kecuali masyarakat Desa Bujeng menemukan pembuangan limbah oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan baku mutu. Empat, jika ditemukan dari perusahaan di atas membuang limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu dalam kurung Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, maka sanksinya siap ditutup. Lima, meminta pihak berwajib
hari ini Polres Pasuruan untuk mengusut tuntas atas pelanggaran lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keenam, kesepakatan ini berlaku juga untuk perusahaan yang membuang limbah cair ke Sungai Tanggul di Sambuceng, kecuali ketentuan dalam poin kedua. Poin kedua itu CNS, CNR2, ya. Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, dibuat di Bujang pada tanggal 7 Oktober tahun 2019 pada jam 12.30 menit, yang membuat pernyataan nama E. Kusuma PT CS2 tertandatangani di atas materai. 2. Yusada Jujuhan PT Inako ditandatangani di atas materai. 3. Tri Bagyo PT BHS Tech ditandatangani di atas materai. 4. Ade Susanto PT SPT. Setiap pesona cipta ditandatangani di atas materai. Berikutnya, Haji Ahmad Sobi Kepala Desa Mbujeng ditandatangani. 6. Nur Soleh Kades Genep ditandatangani. 7. Selamat Irwanto Sekdes Sidowaya ditandatangani. 8. Ahmad Zarkasi Sekdes Membe ditandatangani. 9. Muhammad Hamzah BPT Mbujeng ditandatangani. 10. Selamat tokoh pemuda ditandatangani. 11. Abdullah tokoh masyarakat ditandatangani. 12. Heru AS warga ditandatangani. M. Suyuti atas nama warga ditandatangani. 14. Haji Abdul Aziz AR tokoh agama ditandatangani. 15. Ahmad Turmudi warga tertandatangani. 16. Nur Hayat warga ditandatangani. 17. Haji Abdul Rauf FPKB ditandatangani. 16. Haji Saad Muafi FPKB ditandatangani. 19. Haji Arifin FPDIP ditandatangani. 20. Haji Taufikul Goni Kepala Camat Pak Camat Kecamatan Beji ditandatangani. Sudah selesai, sudah dipahami ya? Bisa. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat dan tokoh masyarakat dan seluruh muslimah sudah kita bacakan hasil pertemuan.